Ini untuk buah salatnya ya, Pak ya? Iya, Kalau boleh benar. tahu buah salatnya ada apa aja? Ini ada melon. Lupa gak tuh? Oh, ada melon. Ada melon. Terus apa ini juga? ada semangka. Terus ini ada jambu kristal. Wah, jambu kristal juga, iya, Pak ya? Benar. Mantap. Ini ada pepaya. Oh iya, ini ada pepaya juga. Masuk. Terus ini ada buah apel. Buah apel juga ada. Fresh buah. Ya, ya fresh ini? Semua. Ini buah mangga. Mangga ini. Jus manis. Jus banget, Pak ya? Manis. Manis banget. Kayak ya? Bakule. Kayak ini ada buah jeruk. Buah jeruk. Ya. Terus sama toppingnya keju. Kira-kira berapa, Mbak? Kira-kira. 10.000 satu cup. Iya, kalau buahnya ada berapa jenis? Biasanya buahnya ini ada 6, ada 7, ada 8. Itu tergantung juga ya, Mas. Kayak misal nanti apa di sana musimnya. Jadi tapi yang pokoknya ada 8 biasanya. 8 ya? Nah. Ini buat apa, Mbak? Salad ya? Iya, buat salad. Okay. Pertama ada melon. Melon, terus ada semangka. Semangka masuk. Iya, terus ada jambu kristal. Ya, ini ya, buat ya. Fenomenal jambu ya. Kristalnya, Mbak. Buat menarik ya, Mas. Beda dari yang lain, ciri khas. Ini terus apa ada lagi, Mbak? Pepaya. Pepaya masuk. Ya, masuk. Ini juga buat yang menarik nih, Mas. Merah gitu ya, Mbak? Iya, benar. Seger, ini ada buah apel. Bisa request berarti ya, Mbak ya? Misalkan bisa. Mau apel gitu, bisa gak dikasih apel bisa. Ya? Terus ini mangga. Soalnya itu nggak muat, Mbak. Masih ya. Dikasih gitu. Sampai meludak. Salad barber ini. Salad barber ya, Mbak ya? Saus mayo. Ini keju. Tambah keju masuk. Jangan lupa takut-takut. Tambah keju sebelah tangan ya, Mbak ya. Parut ya. Biar satut-satut. Ini ownernya sendiri langsung turun tangan ya. Kasih. Seru. Mantap. Jadi ya, Mbak ya? Sudah. Ini 10.000. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Firda Amaliana. Di sini saya selaku franchise ya, franchise dari Nenis Food, yaitu penjualan tentang salad buah dan buah. Alamatnya penjualannya di Jalan Suratmo, depan gas LPG ya, atau depan pabrik, di stand kuliner sore di Jalan Suratmo. Mbak, ini kan sudah tahu ya, Mbak ya? Untuk varian sausnya ada apa aja? Kalau buat ada salad apa, ini kan ada saus apa, saus mayo ya, Mas ya? Mayones. Terus kalau buat sop buah itu ada susu, sirup, sama air gula biasanya. Kan ada dua varian, sop buah sama salad gula. Ini berapa, Mbak? Ini keju. Oh, ini keju. Iya. Keju yang parut ya? Iya, diparut biar tidak kumpal. Mantap ya, Mbak ya? Iya, mantap. Buahnya masuk semua ya, Mbak ya? Iya, masuk mas, sampai ludak-ludak. Sampai segitu banyaknya, Mbak? Kalau sudah tahu harganya berapa itu, Mbak? 10.000 satu, Pak. 10.000? Loh, kurang, Mbak?
nggak rugi deh sebenarnya. Insya Allah tidak, Mas. Yang penting laris. Ngasih kejuran gitu, Mbak ya. Ini saus mayonya buat salad. Masuk dalam-dalam. Sampai melupir-lupir gitu ya? Ya, sampai ke dalam-dalam, Mas. Dulu karena saya kan pekerja ya Mas, pekerja dan buruh ya, mungkin juga disebutnya buruh waktu itu, karena